Assalamualaikum, halo guys, selamat datang di channel YouTube Ranti DP. Jadi hari ini kita mau mukbang lagi dan makan-makan lagi ya guys. Sekarang ini aku mau makan seblak. Tadi aku baru banget beli seblak di abang-abang gitu. Dan ini satunya harganya 10.000 gitu guys. Aku beli dua. Tuh pedes banget, tadi aku mintanya pedes banget ya. Oke, ini aku bakal pindahin dulu ke mangkoknya. Dan ini kalau aku bisa ngeditnya, tiba-tiba dia udah ada di mangkok kayak guys. Bim salah bim, abrakadabra. Ring. Wih, jadi dong, jadi ini. Wow. Oke, langsung aja aku mau makan. Ini banyak banget guys ternyata. Oke, kita mau mukbang. Segini aku dapetnya guys, tadi dua seblak ada segini dan isinya lumayan banyak banget. Nah, di sini tuh isinya ada sosis. Tunggu aku deketin dulu kameranya, guys. Nah, kayak gini lebih kelihatan gak sih? Tuh, banyak banget gak? Merah banget ya, guys. Dan ini tuh isiannya ada kerupuk, terus ada sosis, ada makaroninya, ada sawi. Apalagi nih, ada kue tiau juga, guys. Ada kue tiau, banyak banget ya isinya. Mantap banget. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja aku mau makan ini seblaknya guys semuanya. Oke, ada baiknya sebelum makan berdoa dulu ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan sosisnya dulu plus sawinya guys. Pedes banget. Kue tiau. Dia pedes banget guys. Seblaknya enak banget. Jadi ini pedesnya kencurnya nggak terlalu berasa sih. Padahal tadi aku lihat dia pakai kencurnya lumayan banyak. Aku suka banget seblak di abang-abang. Ini deket rumah aku guys. Satu suapan buat kalian. Panas. Dan isinya banyak banget. Aku gak nyangka ternyata lumayan banyak semangkok gede ini. Emang isinya dua sih guys. Tapi menurut aku 10.000 itu murah banget sih ya. Ini kalau ada ceker tambah enak guys. Kerupuknya udah ikutan lembek. Tadi semuanya ini banyak banget kuahnya. Tapi sekarang udah keserap mungkin sama bahan-bahan ini.
aku minta pedes banget sama abangnya, benar-benar pedes guys. Gudeg-gudeg supaya nggak terlalu panas dia. Telur, oh ini ada telur ya guys, ternyata dia. Cuma kalau seblak nggak pakai telur tuh kayak ada yang kurang juga sih. Misal kayak nasi goreng tanpa telur ada yang kurang banget rasanya guys. Kalau enak katakan endul. Ini ya, harusnya pakai sendok gede nih. Aduh, ada rambut. Rambut siapa ya? Kita buang dulu. Sebenarnya sama aja sih. Kan udah kekudek ya, guys. Udah biarin vitamin Z. Ini aku makan di siang-siang hari, malah sebelah pedes banget. Oh gila, gerah banget guys. Pedes. Jadi ini semua matang banget guys dimasaknya. Kayak kerupuknya aja ini lembek banget. Tapi aku lebih suka yang kayak gini. Jadi dia nggak setengah-setengah matang itu. Thank you.
siapa yang diantara kalian suka seblak? Komen di bawah, oke? Masih panas aja nih seblak ya. Panasnya gak hilang ya. Sebentar ya guys, aku minum dulu. Segar. Tinggal segini guys. Alhamdulillah robbil alamin. Sorry. Ini aku makan kencur deh kayaknya. Kayaknya udah segini guys, dan ini tinggal makaroni aja. Aku udah lumayan kenyal dan udah pedes banget, lumayan pedes banget guys. Tapi nggak, maksudnya nggak terlalu pedes banget, gimana ya? Pedes sih ya, pedes banget. Tapi nggak yang kebangetan banget, nggak kayak gitu. Cuma panas banget ini rasanya. Jadi tadi perasaan aku udah beli agak lama,
dan makannya juga agak lama, tapi masih aja panas sampai aku makannya habis. Ini masih panas banget guys, dan semuanya ini matang banget, aku suka. Mungkin segitu dulu aja video mukbangnya, mukbang sebelah ini. Itu aja mungkin ya guys, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai akhir. Dari yang udah subscribe, terima kasih juga. Buat kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dan like. Jika ada sarannya juga bisa komen di bawah ya guys. Terima kasih banyak buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.